Masih di Pangandaran, hari ini, kita akan mengunjungi kawasan Cagar Alam Gunung Pananjung. Cagar alam tersebut bukan hanya mengisahkan keindahan alam, tetapi juga banyak meninggalkan cerita sejarah Kerajaan Sunda, hingga sejarah perjuangan Indonesia. Ditemani pemandu wisata, Kang Ivan Fatir, kami pun berjalan mengelilingi Cagar Alam. Ini adalah lokasi syuting dari film Malampir. Dalam sejarahnya, Dewi Rengganis merupakan istri Raden Anggalarang, yang pernah mendirikan Kerajaan Galuh Tanduran di daratan Pananjung. Berdirinya Kerajaan Galuh Tanduran tersebut, atas permintaan Raden Anggalarang kepada ayahnya, Prabu Haukuning. Ayah Raden Anggalarang adalah Prabu Haukuning, salah satu raja di tanah Pajajaran masa itu. Sang ayah awalnya enggan memberikan izin, karena firasatnya mengatakan kerajaan tidak akan bertahan lama, namun akhirnya diperbolehkan. Pananjung mengalami masa keemasan saat Raja Anggaran menunjuk Arya Sapiguaran sebagai Menteri Pertanian dan Perikanan. Melihat kemajuan tersebut, kaum perompak dari Nusa Kambangan tergiur dan menyerang Pananjung. Perompak membuat Raden Anggalarang harus menyelamatkan diri ke kawasan Babakan, Pangandaran. Dalam pelariannya, ia segera merancang serangan balik ke pusat kerajaan demi menyelamatkan istrinya yang ditawan. Orang-orang Siliwangi nggak ada makomnya, orang hebat itu. Kakek-kakek, nenek-nenek moyang di atas aja juga nggak mungkin ada makam. Zaman penjajahan semuanya menghilang. Prabu Murca namanya itu, ya kalau dihitung titiknya 9. Dari 9 menitik ke bawah. Siliwangi pertama yang titik 5. Siliwangi Candra Kirana, Kahiyang, Pakuan, Pajajaran, Pangauban. Nah ini ada lagi rentetnya. Yang paling muda ini Prabu Anggalarang, sejarah Siliwangi. Ini putra angkatnya Ibu Ratu Kidul. Oh putra angkatnya. Negara Goib ada, ya. Di sana ada Sunan Kalijaga, ada Matahir Rengganis ini tidak pernah kering meskipun di kemarau. Dan ini tepat berada di bibir pantai ya. Sekitar berapa meter dari pantai ini? 20 meter di balik ini udah langsung. Naas, Raden Anggalarang justru terbunuh, sementara istrinya berhasil menyelamatkan diri ke daerah utara Pangandaran. Dewi Samboja atau Dewi Rengganis menghilang dengan menyelam di kolam gua Cirengganis saat dikejar para perompak. Rasanya tak lengkap jika tidak memanfaatkan waktu untuk menikmati pasir putih, bermain air, dan snorkeling di seputar Taman Laut Cagar Alam Pananjung. Saya sih sebenarnya belum bisa snorkeling, tapi bisa menggambang begini aja sesuatu di laut sesuatu ya. Banget ya. Jadi setting tutur tinular zaman dulu kita setting di sini. Nah ini batu layar diameternya sekitar 1 meter 2 meter tapi tahan ombak kok. Mengelilingi Cagar Alam Pananjung tidak hanya cukup sehari. Masih banyak hal yang tidak sempat kami kunjungi. Namun cukup memberikan gambaran buat kami tentang keindahan Pananjung Pangandaran. Ya. Sampai jumpa di tempat goes wisata dan goes sejarah selanjutnya. Salam Dua Pedal, LB7.